Pemain bintang sepak bola asal Brasil, Neymar Jr., baru saja menyelesaikan transfer ke klub Al Hilal, Selasa, 15 Agustus 2023. Setelah 6 tahun bermain bersama Paris Saint-Germain, PSG, penyerang ini memutuskan untuk memulai babak baru dalam karir sepak bolanya di Liga Arab Saudi. Dalam pengumuman resmi yang dirilis Al Hilal melalui Twitter, Neymar disebutkan sebagai pemain nomor 10 asal Brasil yang mencetak gol sebanyak legenda sepak bola. Jajaran direksi Al Hilal telah menyelesaikan perekrutan pemain nomor 10 asal Brasil, dan top scorer mereka menyamai rekor Pele dan bintang Paris Saint-Germain, Neymar Jr., tulis Al Hilal dalam rilisnya. Neymar berkomitmen dengan kontrak selama 2 tahun di Al Hilal. Meskipun rincian biaya transfer tidak diungkap secara eksplisit, sejumlah sumber memperkirakan Neymar dibeli dengan harga 86 juta pound atau sekitar 1,67 triliun rupiah. Jika hal ini terkonfirmasi, maka Neymar akan mencatatkan diri sebagai pemain termahal yang pernah direkrut oleh Liga Arab Saudi. Di luar biaya transfer, Neymar diperkirakan akan menerima gaji sebesar 130 juta pound, 2,5 triliun rupiah, setiap tahunnya. Dia juga akan diberi bonus sebesar 70 ribu pound untuk setiap kemenangan yang dicapai Al Hilal. Neymar bukanlah pemain bintang pertama yang bergabung dengan klub Liga Arab Saudi. Sebelumnya, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, dan Roberto Firmino juga telah memutuskan untuk bergabung dengan klub-klub di Liga Arab Saudi. Neymar meninggalkan PSG setelah mencetak 118 gol dari total 173. Penampilannya, pemain yang lahir dari Akademi Santos ini masih memegang rekor sebagai pemain dengan nilai transfer tertinggi di dunia, yaitu 198 juta pounds saat pindah dari Barcelona ke PSG pada 2017.